Assalamualaikum, welcome back to Bola Ali Gaming. Sebelum aku meneruskan video ni, seperti biasa, terlebih dahulu korang jangan lupa subscribe channel Bola Ali serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah share tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. So, untuk video pada kali ni, aku nak buat reaction sikit berkenaan dengan perlawanan yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi. Salah satu perlawanan tumpuan pada malam ni di antara JDT bertemu dengan Terengganu FC. Alright, keputusan penuh, JDT menang tipis ke atas Terengganu FC 2-1 di Stadium Sultan Ibrahim. Game ni memang cukup-cukup menarik sekali untuk kita saksikan. Rugi siapa yang tak tengok game intensity yang cukup tinggi sekali, berbalas serangan. So, kita nak tengok seperti apa game di antara JDT bertemu Terengganu ni. Jom sama-sama kita saksikan. Alright, ini dia video highlight daripada Malaysia Football League. Malaysia Football League, Johor Darul Takzim bertemu dengan Terengganu FC. Alright, kita tengok line up daripada sini. Benjamin Mora pakai 4-3-3 eh. Nafuzi Zain pun pakai tactical 4-3-3. Tiga sebelum Malaysia pada musim ini. Malaysia memberikan bola kepada ada perlawanan Benjamin Mora sebagai pertahanan. Itu dia satu lorongan cantik daripada Safi Rahim sebentar tadi. Ke tengah Bergson tandukan. Oh, Bergson yang berjaya dihasilkan. Cantik hantaran lintang daripada Kobe Ong tadi. Satu cross yang baik daripada Kobe Ong mendapatkan Bergson yang terus saja menanduk bola. Itu hantaran daripada Safi Rahim yang otai masih berbisa, geng. Cantik. Antara lintang daripada Kobe Ong. Mudah sahaja Johor Darul Takzim mendapatkan jaringan outside foot daripada Safi Rahim. Satu cross yang baik yang dilakukan Kobe Ong. Itu dia ketajaman Bergson di depan pintu gawang gol, memang tak dinafikan lah. Sekaligus menewaskan Rahdia. Jaringan pertama ya, jaringan awal daripada JDT pada malam ini. Shane Lowry. JDT menyerang lagi nampaknya. Daripada Bergson masih dalam kawalan. Oh my, Bergson lagi sekali ya. Bergson percubaan kaki kirinya mungkin memperdaya kaki shooting Bergson ni. Namun sedikit melawan. Kalau dapat bola kat dia, aduh eh, jangan lepaskan. Counter attack cuba. Kena jaga betul-betul Bergson tu. Itu dia Terengganu pula masih keserangan. Dua pemain melakukan serangan. Oh sayang, keeper. Eh, Cici keeper tak main lagi ni. Cici keeper tak main ni. Kepasyaman. Ni kepasyaman eh, kepasyaman. Kaki kanan dari luar kotak. Mana Terengganu ni? Rambut lebih kurang sama eh. Mungkin biar tidak mempunyai. Memang tak ada chance dia nak passing ke kawan lain. Luar kotak penalti. So dia rembat terus lah bola tu. Bola yang baik dia post. Woi, hampir-hampir. Jaringan kedua. Bola telah pun keluar dari. Counter attack daripada Terengganu. Belum lagi menjumpa. Tak lepas. Dengan yang paling sesuai sampai kita melihat ini percubaan yang hampir-hampir mendapatkan jaringan kedua. Mujur ada pemain di kedua pos. Bagaimana ketika ini Kepas Sherman satu lagi yang counter attack daripada Terengganu sekali lagi. Faisal Halim. Faisal Halim, ya Allah, Faisal Halim. Faisal. Side netting. Aku tak tahu dia tak nampak mungkin dekat sebelah side kiri dia boleh buat cutback mencuri bola dalam kawasan ataupun memang dah sudut suka dah dia nak buat cutback. Diakhiri dengan percubaan side netting oleh Situ Kepasyaman dah Halim. Tunggu dah tu kat sebelah sana. Mungkin dia tak perasan ataupun memang suka dia nak buat cutback kat situ. Manual out, satu percubaan terus. Manual out. Oh, mudah. Dan jaringan penyamaan berjaya itu dia gol penyamaan daripada Terengganu. Kepasyaman. Akhirnya JDT dibonusi di tempat sendiri. Secara tiba-tiba Terengganu berjaya empat perlawanan baru penyamaan. Dapat dibolosi eh JDT. Fariza Malias tertewas nampaknya. Semangat kepada mereka. Bekas pemain daripada Melaka ni, manual out. Setelah ada manual OTT, manual out lebih positif. Manual out. Akhirnya Terengganu berjaya mendapatkan jaringan pertama mereka dalam saingan Liga Super pada musim. Bola muntah Fariza Malias. Dapatkan tak dapat tangkap dengan lebih sempurna. Pasyaman.
Oh. Rimaiman ketinggi lambungan ke tengah. Bergson. Bergson sekali lagi, geng. Bergson sekali lagi. Berada di hadapan semula. Cantik assist Bergson daripada Rimaiman. Rimaiman kalau buat assist. Kalau boleh kita tengok assist balik kan. Ha, dia mesti buat cut macam tu tau. Patut defend daripada Terengganu dah baca lah. Patut dapat baca dah. Apa tu? Arif Aiman punya permainan macam mana. Banyak kali ni memang akan buat macam tu juga. Akan cut bola balik ke dalam. Satu respon yang cukup-cukup positif daripada JDT. King assist Arif Aiman. Gila-gila lah. Jaringan kedua mereka, gerakan yang baik. Kita dah mudah pengasal sekali lagi. Free header. Skor pakai kepala. Sambil ketika ini Terengganu. Tu dia Terengganu menyerang. Faisal Alim memang cukup lincah lah. Manol out ketika ini. Baik mendapatkan kepas Syeman. Kepas Syeman! Oh, terkena balang. Kepas Syeman duit. Nasib-nasib tu. Tadi. Nasib baik. Hampir-hampir mendapatkan jaringan. Kalau masuk tu. Namun sedikit tinggi. Tertewa dah Fariza Malias kat situ. Singgah kepala. Hasil larian daripada ni Mickey . Sekali lagi pujian perlu. Lepas Syeman. Oh sayang, cukup laju bola tu. Terengganu ketika ini Syafiq Rahim. Kita ada Bergson. Arif Aiman ketika ini pendek. Bergson. Oh, hampir-hampir hat-trick Bergson. Ini dia percubaan daripada Bergson yang hampir-hampir dapatkan jaringan ketiga. Hantaran daripada Arif Aiman juga. Baik tindakan. Dah minit ke berapa ni? Itu telah dengan satu save yang nampak macam Forest Terry agak sosok kuku Syafiq. Game pada kali ini. Gerakan baik daripada Terengganu ketika ini Syafiq. Satu cross. Separuh masa kedua dah minit ke 60. Pelanggaran beliau dengan Fariza. Fariza Malias. Ini dia accident diberikan Fariza yang incident. Fariza Malia bertemu dengan Shalori. Ini dia gerakan yang baik daripada Terengganu. Oi, aku tak tahu lah. Dia punya kaki Shalori ni mungkin terkena dada Fariza Malia ataupun macam mana. Dengan Farizal. Lincah juga pemain terus daripada Terengganu ni. Berikan kecederaan kepada Farizal. Faisal Halim sempat lagi ya nak ni. Curi bola tu. Cukup baik. Sambil JDT terus melakukan serangan. Forestieri. Oh cantik. Alamak Bergson. Forestieri dah bagi peluang dia untuk re-entry. Tetapi dia tak sempurnakan penyudah yang penyudah sebentar tadi. Cantik. Mendapatkan jaringan yang ketiga. Baik Hampir-hampir terperangkap. Orang baik-baik dengan goalkeeper. Pertahanan Terengganu sebentar tadi. Kalau tak re-entry dah dia. Lawan rapat oleh Matthew. Berjaya mendapatkan 2-1 ketika ini. Manual out. Satu tepisan Aziz Nazli mungkin. Aziz Nazli dah masuk ganti Fariza Malias Minta-minta Fariza Malias tak ada apa-apa lah. Cubaan lerit ke arah kanan Aziz Nazli. Dapat melepasi 3 minit. Second half nampak Terengganu betul-betul menggasak. Itu dia tamat perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan yang alright, itu dia perlawanan sebentar tadi. Sangat-sangat menghiburkan. Rugi. Siapa yang tak tengok game ni. Dan game yang berbalas serangan tak ada Terengganu main parking bus. Terengganu pun masa second half banyak menyerang dan tapi tak dapat nak sudahkan peluang-peluang yang terhidang dan akhirnya akur kepada JDT dengan keputusan 2-1. Akhirnya JDT dibolosi juga oleh pasukan Terengganu setelah 4 perlawanan dan Terengganu kekalahan yang kedua. Tetapi kalau kita tengok pada game JDT dengan Terengganu ni dah nampak bunga-bunga kemenangan oleh pasukan Terengganu. Mungkin next game insyaAllah. So untuk video pada kali ni cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.